Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillahi ala ni'millahi wa salatu wassalamu ala rasulillah La khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Hadirul montaramin Yang kami hormati para pemirsa Aswaja TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu dalam acara Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah di Aswaja TV, The Real Indonesian Muslim Channel. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan hal-hal yang diperhatikan oleh Khadratus Syekh Mas Ari tentang perkembangan umat Islam, terutama sejak keruntuhan Turki Utsmani sehingga saat ini, kita masih banyak sekali mendapati penyimpangan-penyimpangan. Kita masih banyak mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan etika beragama dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kelaziman orang dalam menjalankan agamanya. Nah, beberapa di antara hal yang menyebabkan seorang muslim atau seorang hamba Allah menjadi tersesat atau menjadi salah dalam pengamalan agamanya adalah ketidaksesuaian yang banyak dilakukan oleh para guru dan juga ketidaktepatan dalam memilih guru salah satu hal yang cukup penting di dalam kitab risalah al-sunnah wal-jamaah yang di karyai atau di Tulis oleh Kiai Haji Mas'ari adalah pentingnya seseorang untuk memilih guru, terutama khususnya di dalam hal guru agama. Kiai Haji Mas'ari membuat satu fasal khusus tentang bagaimana seorang Muslim harus mengerti dan mengenali gurunya, termasuk juga bagaimana seorang Muslim harus tahu tentang silsilah keilmuan yang dipelajari oleh gurunya sehingga sampai kepada seseorang yang belajar dan juga sampai kepada generasi Islam yang sedang belajar sehingga ilmu yang diperoleh oleh seorang muslim ilmu yang diperoleh oleh seorang mukmin ilmu yang diperoleh oleh para murid adalah ilmu-ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan silsilahnya mulai dari gurunya, guru-gurunya hingga ke zaman tabi'in, ke zaman para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. dalam pasal ini, Kiai Haji Hasyim As'ari secara tegas mengungkapkan bahwa seseorang harus berhati-hati untuk belajar dan hendaklah dia tidak belajar dari seseorang yang tidak mengerti tentang hal yang sedang dipelajarinya. Saya semasa menuliskan bahwa yalzamul ihtiyatu fi akhadil ilmi fala an khairi ahlihi diwajibkan untuk berhati-hati di dalam mencari ilmu maka hendaklah tidak belajar kepada orang yang bukan ahlinya Kemudian Imam Syekh Hashim Ash'ari menulis tentang Ibnu Asakir As yang meriwayatkan dari Imam Malik bahwa janganlah menimba ilmu dari orang-orang yang ahli bid'ah dan jangan mengharapkan ilmu dari seseorang yang tidak mengerti tentang pentingnya ilmu dan juga dari orang-orang yang membuat kebohongan tentang orang lain meskipun itu bukanlah kebohongan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tulisan ini di mana Syekh Hashim As'ari membuat sebuah ungkapan yang sangat jelas membuat sebuah ungkapan yang tegas dan lugas mengenai pentingnya kita untuk mengenali guru kita, mengenai pentingnya kita untuk memperhatikan bahwa tidaklah seseorang murid boleh belajar kepada orang yang tidak diketahui asal-usulnya, terutama sekali adalah belajar tentang ilmu agama karena ilmu agama tidak serta merta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dengan begitu saja melainkan ilmu agama juga melainkan ilmu agama diturunkan kepada manusia melalui perantara malaikat jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya kepada para sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang sesudahnya kemudian kepada generasi penerusnya dan terus-menerus berlanjut hingga zaman di mana manusia saat ini sedang hidup. Artinya, ketika Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan yang tazikul ilma ulama akan mengangkat ilmu dari bumi ini dengan kematian para ulama maka demikian pun Allah menyebarkan ilmu kepada para manusia juga melalui ulamanya Tidak serta-merta ilmu bisa sampai ke tangan kita tanpa melalui perantara para ulama. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para penerus ahli sunnah wal jamaah, para santri nahdijin dan juga umat islam pada khususnya. Hadirin jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Hadirin para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, Imam Malik menyatakan la tahmilul ilma an ahlil bidah. Janganlah kalian belajar tentang ilmu dalam hal ini ilmu agama an ahlil bidah dari para ahli bidah. Wala tahmilu amman la ya'rifu bit -tolab. Dan janganlah kalian mencari ilmu dari orang-orang yang tidak mengerti tentang arti mencari ilmu. Wala amma an hadithin nas. Dan janganlah kalian mencari ilmu dari orang-orang yang suka berbuat kebohongan tentang manusia yang lainnya. Wa inka nalaika dibufi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang ini tidaklah berbohong tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Sirin menyatakan hadal ilmu tinun fangduru aman takholu nanti nakum. Ilmu adalah agama. Maka lihatlah kalian terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu dari pengamalan agamanya. Kedua pendapat yang disitir oleh Ki Haji Asim Ash'ari ini menyatakan bahwa kita semestinya belajar ilmu dari orang-orang yang bisa dipercaya Terutama sekali terkait dengan agama, adalah dari orang-orang yang pengamalan agamanya juga menunjukkan kualitas keilmuannya, dan sebaliknya, kualitas keilmuan seseorang berbanding lurus atau mendukung dengan benar-benar terhadap pengamalan agama seseorang. Seorang guru yang baik, dia bukan hanya bisa memberikan pelajaran. Dengan baik, tetapi juga seorang guru yang baik, khususnya dalam hal ini adalah guru agama, dia bisa mengamalkan ajaran-ajaran agamanya yang disebarkan kepada para muridnya, pada masyarakatnya, dengan baik dan benar, seperti misalnya seorang pemain sepak bola yang baik, dia. Bila menjadi pelatih, bisa menjadi pelatih dengan yang baik. Tetapi, bahwa tidak semua pelatih yang baik dulunya adalah pemain sepak bola yang baik. Nah, ini berbeda dengan ilmu agama. Pelatih yang baik di dalam hal sepak bola, meskipun dia tidak pernah bermain sepak bola dengan baik, tetapi bisa mengajarkan sepak bola kepada para muridnya dengan baik sehingga tim yang dilatihnya mendapat juara maka pelatih ini sudah disebut sebagai pelatih yang berhasil namun tidak demikian dengan ilmu agama bila seseorang memiliki murid yang banyak bila seseorang memiliki murid yang cerdas-cerdas di -cerdas dalam hal agama namun sang pengajar agama ini tidak mampu melaksanakan, tidak mampu menjalankan apa yang diajarkannya di dalam dirinya sendiri kepada dirinya sendiri saat menjalani kehidupan sehari-harinya, maka sesungguhnya dia bukanlah guru yang baik. Seorang pengajar agama dituntut bukan hanya untuk bisa mengajarkan agama dengan baik kepada orang lain, tetapi juga dituntut untuk bisa mengamalkan. Ajaran-ajaran agama yang disebarkannya terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, agama bagi seorang pengajar berlaku dua arah: arah pertama kepada dirinya sendiri, ke dalam dirinya sendiri, sedangkan arah kedua adalah asas manfaat yang lebih luas, yakni kepada para muridnya, kepada masyarakat di sekitarnya, dan juga kepada orang-orang yang sezamannya, atau bahkan pada zaman setelah kehidupannya. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Kiai Hasyim Ash'ari menganggap penting untuk menyampaikan hal ini, menyampaikan bahwa seseorang hendaknya belajar agama kepada orang yang sudah dikenalnya, orang yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya adalah di antaranya karena sabda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yang juga dicatatkan oleh Kiai Haji Ashari di dalam kitabnya yang di riwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya yakni bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Allah, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhirin saya kuno fi akhir ummati unasun yatahaddathuna malam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hadir masa-masa di akhir umatku di mana muncul banyak orang-orang yang bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah didengar sebelumnya bahkan dari para leluhur sekalipun maka, hati-hatilah terhadap mereka. Hadis ini mengindikasikan adanya banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru, orang-orang yang menceritakan hal-hal yang baru, padahal hal itu tidak ada sebelumnya, padahal tidak pernah ada kejadian sebagaimana yang diceritakannya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, terutama apabila menyangkut hal-hal yang bersifat agama. Hadirin. Pemirsa Soja TV tetap di tempat Anda seakan kembali beberapa saat setelah yang satu ini. Hadirin para pemirsa Soja dimanapun Anda berada. Hadis Imam Muslim tadi menggambarkan kepada kita bahwa kelak pada akhir zaman nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang pandai berbicara, orang-orang yang pandai mempengaruhi orang lain dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya kita belum pernah mendengar para leluhur kita belum pernah menceritakan dan kalimat-kalimat baru yang banyak mengelabuhi dalam hadis yang lain imam muslim bahkan uh, menyatakan rasulullah s.a.w. itu menggunakan kalimat-kalimat uh, dajjal Dajjal yang pandai berbicara dan mengagumkan kalian isi pembicaraannya. Janganlah kalian tersesat dan janganlah kalian tertipu daya oleh penyesatan mereka. Sesungguhnya bahwa ketika kita mengingat tentang kata Dajjal, gambaran yang muncul pada lazimnya adalah gambaran tentang sosok yang bers berupa fisik manusia dengan ciri-ciri yang begitu mengerikan, dengan ciri-ciri yang mata satu bermata sebelah dan berbadan sangat tidak proporsional dan menakutkan bagi manusia serta tidak e, memiliki kemanusiaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Tetapi ketika digambarkan dengan dajjal-dajjal yang sangat pandai untuk merayu, dajjal-dajjal yang sangat pandai untuk berbohong, maka sesungguhnya gambaran-gambaran yang muncul adalah betapa dajjal ini berbeda dengan dajjal yang digambarkan sebelumnya, bahwa dajjal yang pandai berbohong bisa jadi adalah sesuatu yang membuat kita terperangah, sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum, sesuatu yang membuat kita terkesima. Yang kemudian kita percaya kepadanya dari hal-hal yang disampaikan kepada kita, padahal hal-hal yang disampaikan oleh Dajjal yang membuat kita terperangah, membuat kita kagum, dan terkesima ini tidak pernah diceritakan oleh para pendahulu kita. Maka sesungguhnya, sangat mungkin bahwa gambaran-gambaran tentang dajjal yang pandai berbohong dajjal yang mampu menyesatkan kita ini adalah sebagai gambaran yang sifatnya hiasan sebagai gambar. dajjal jadi berbentuk pas saja jadi dia sesuatu yang kan yang mampu mengalihkan kita dari agama kita bisa jadi dajjal adalah sesuatu yang begitu Menggairahkan sesuatu yang begitu menyejukkan, namun pada hakikatnya dia membawa kita menuju api neraka. Hadirin, para pemirsa Swaziat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hingga saat ini kita banyak sekali melihat fenomena-fenomena yang tampaknya seperti meyakinkan bahwa ada sekelompok manusia bahwa ada seseorang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang seakan-akan dia memiliki doa yang terijabah yang seakan-akan dia memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengajak kita untuk mengikuti himbauan-himbauannya, mengajak kita untuk mengikuti keinginan-keinginannya, mengajak kita untuk mengikuti jalan hidupnya, namun sesungguhnya hal itu justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita banyak sekali mendengar, menyaksikan bahwa kedekatan kita dengan Allah seringkali diukur dengan keberhasilan kita di dalam kehidupan dunia. Kedekatan kita dengan Allah seringkali diukur dengan seberapa mampu kita menjalankan hal-hal yang bersifat syariah, yang bersifat ritual, dan hal-hal yang bersifat simbolis saja. Tetapi kita jarang sekali mengukur bahwa kedekatan seorang hamba, bahwa kedekatan seorang Abdullah, bahwa kedekatan seorang muslim justru akan diukur dari sejauh mana keikhlasan seseorang dalam menjalani hidupnya, sejauh mana keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana sedalam apa dia bisa menerima qadar dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali menganggap orang yang secara Duniawi sepertinya dia lemah, sepertinya dia kalah. Kemudian kita anggap sebagai jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seringkali kita lupa dengan menganggap bahwa orang-orang yang diberi kemudahan di duniawi, sebagai orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi memang demikian, namun bisa jadi justru tidak demikian adanya. Banyak para waliullah yang mastur atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para waliullah yang sepertinya di dalam pandangan manusia kasat matanya dia orang-orang yang diremehkan oleh manusia lainnya. Dia orang-orang yang dilecehkan oleh manusia lainnya. Dia orang-orang yang mungkin terasa jijik bagi manusia lainnya, tetapi sesungguhnya dia adalah waliullah yang mastur yang tidak diperlihatkan kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Aswaja TV. Sungguh memang tidak demikian mudahnya kita berbicara tentang wali. Memang tidak dengan serta-merta kita dapat menjustifikasi seorang itu wali atau bukan. Tetapi paling penting adalah bila kita berguru bila kita mencari ilmu khususnya ilmu agama khususnya ilmu yang kelak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengerti tentang asal usul seseorang tersebut kita mengerti tentang asal usul keilmuannya dia murid siapa dia gurunya siapa dia dulu ngajinya di mana sehingga kita tidak tersesat kita tidak mudah ter Dibohongi hanya karena penampilannya yang elok semata. Hadirin pemirsa, Aswaja TV, tetaplah pada channel Anda. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa, Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk mengetahui tentang posisi keilmuan kita sendiri terkait dengan para guru kita apakah benar kita sudah memiliki ilmu yang memiliki sanad hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum Dalam hal ini saya semasyari kemudian uh, Menukil dari apa yang diwiratkan oleh Imam at tabroni dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda in ahwafa man akhafu ala ummati al sesungguhnya apa yang paling aku takutkan dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada al mudillun yakni para pemimpin yang menyesatkan dan kemudian juga uh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda in ma akhwafu ala ummati alimul lisan. Bahwa sesungguhnya apa yang aku takutkan dari umatku adalah banyaknya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Kemudian Imam Al-Manawi tentang hadis ini mensyarahi atau menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai munafikun alimul lisan adalah ay kathirul kathirun kathiru ilmil lisani jahilul qalbi wal amali yakni dia memiliki banyak ilmu komunikasi dia pandai untuk berbicara dia pandai untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agama tetapi dia hatinya bodoh dan dia pengamalannya sangat sedikit sekali. Bahwa orang-orang yang bodoh kemudian mengambil ilmu darinya padahal hal ini tidaklah baik baginya bahwa orang-orang kemudian hanya mencari ilmu dan menyebarkan ilmu sebagai bagian dari pencaharian semata. Dia menyebarkan ilmu Allah bukan karena nasrul ilmi, li'la'i kalimatillah, bukan karena dia menolong ilmu Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mencari ilmu dan juga dia menyebarkan ilmu-ilmu agama hanya semata-mata sebagai pekerjaan duniawi saja, dia kemudian tumbuh menjadi guru-guru yang pandai menyombongkan ilmunya dan sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat simbol semata. Dia mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia sendiri sedang dalam perjalanan menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru seperti ini adalah guru-guru yang tidak dianjurkan untuk diikuti, guru-guru yang tidak dianjurkan untuk diambil ilmunya. Hendaklah umat Islam, kaum Muslimin, mengambil ilmu-ilmu agama dari guru-guru yang bisa mensinkronkan antara ilmu yang dimilikinya, ilmu yang disebarkan dengan dirinya kepada orang lain disinkronkan dengan pengamalan keilmuannya, pengamalan keagamaannya di mana kedua-duanya seiring sejalan menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga baik guru juga mendapatkan keberkahan dan murid juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mampu menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masyarakatnya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun negeri yang aman damai tentram dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang didapat dari para alim ulama yang mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, bukan hanya dengan menyebarkan ilmunya, tapi juga dengan tingkah laku, ucapan, dan perbuatannya. Adalah ilmu-ilmu yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang hidup bersama para alim ulama, masyarakat yang hidup dengan mengikuti alim ulama yang mampu mengamalkan ilmunya adalah masyarakat yang damai adalah masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masyarakat yang hanya pandai untuk membuat simbol tetapi dalam kesehariannya mereka menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala adalah contoh masyarakat yang menipu dirinya sendiri. Masyarakat yang hanya mengutamakan tanda tetapi bukan pengamalan bahwa tanda keislaman, tanda kerejisan, tanda kedekatan diri adalah perilaku pribadi, perilaku masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup rukun, hidup saling mengasihi dan hidup saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sedangkan mereka yang hanya Pandai untuk memasang papan nama belum tentu memiliki kedekatan yang nyata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seringkali justru ketika memasang papan nama hanya untuk mata pencaharian, sesungguhnya dia sedang dalam ketertipuan. Semoga kita semua mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu agama, dengan melakukan dan menjalani pengamalan-pengamalan agama di bawah bimbingan para ulama yang mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرين برا pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih senantiasa diberkahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa sehat, kenikmatan berupa iman Islam dan iman dan Islam inilah yang terpenting. Karena dengan kenikmatan berupa kesehatan dan iman Islam ini kita masih dapat melanjutkan acara kita. Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Semoga pertemuan kita kali ini akan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dicatat sebagai amal yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitdini wa wal akhirah hadirin para pemirsa dimanapun anda berada salah satu hal yang menjadi telah ah dari G. Haji Hasim As'ari Hadratul Syekh di dalam kitabnya Risalah al-Sunnah wal-Jamah adalah e, menerangkan tentang hadis-hadis dan athar mengenai hilangnya ilmu agama dan hegemoni keburukan serta peringatan yang dulu pernah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keburukan-keburukan di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin mulai dari zaman ketika beliau diutus hingga akhir hari nanti ketika kiamat tiba, sungguh Rasulullah telah mempersiapkan banyak hal termasuk memberikan bekal kepada umatnya yang terpenting yakni dua hal sebagaimana di dalam hadis beliau yang sangat masyhur bahwa taraktu fikum amra ini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnat rasulih aku kata rasul telah meninggalkan dua hal bagi kalian semua apabila kalian berpegang teguh pada kedua hal ini maka pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dua hal ini yang dimaksud adalah kitab Allahi wa sunnat rasulih yakni kitabullah Al-Quran wa sunnat rasulih dan sunnah-sunnah hadis-hadis cerita-cerita perkataan-perkataan dan kondisi fisik serta ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kondisi pada zaman itu dan menceritakan tentang bagaimana seharusnya umat Islam berjuang, bagaimana seharusnya umat Islam menjalani hidupnya dan hadis-hadis mengenai cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir, tentang hari kiamat tentang alam-alam setelah alam dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan perihal kenyataan-kenyataan hidup yang kelak akan dihadapi oleh umatnya, terutama umat-umat yang tidak lagi dapat melihat dan mendengarkan sabda beliau sendiri secara langsung dari lisan beliau. Nah, Umat-umat ini, umat-umat yang lahir belakangan, termasuk kita semua, adalah termasuk umat yang beruntung. Kenapa? Karena meskipun kita tidak dapat menyaksikan langsung Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kita tidak dapat mendengarkan langsung sabda Baginda Rasul, tetapi hingga hari ini kita mengimani beliau sebagai utusan Allah terakhir kita mengimani beliau sebagai nabi akhir zaman yang mengantarkan kita untuk selamat sejak hidup di dunia hingga di akhirat kelak. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya khususnya kepada umat yang lahir belakangan ini kemudian diulang lagi oleh Khadrat Syekh Ki Haji Asim di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah di mana Syekh juga menukil penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yang menyatakan bahwa Yakbidullahul ulama wa ilma ma'ahum Sesungguhnya para ulama akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan dicabutnya para ulama ini maka tercabut pula lah ilmu-ilmu bersama mereka. Nah, ketika para ulama ini sudah dicabut maka yang tertinggal adalah hal-hal baru, kebid'ahan dan orang-orang yang saling melangkahi sebagaimana onta-onta saling melangkahi. Orang-orang yang terkemuka hanya akan menjadi semakin lemah. Orang-orang yang mendapatkan ilmu dengan cara yang benar, orang-orang yang mengajarkan ilmu dengan cara yang benar hanya akan semakin tersingkir. Sementara orang-orang yang mendapatkan ilmu dengan Cara-cara yang tidak lazim, orang-orang yang mendekatkan ilmu dengan cara-cara yang serampangan, dan kemudian menyebarkannya dengan begitu mudahnya. Menyebarkannya juga dengan cara serampangan, dia menjadi orang-orang yang mendapat perhatian lebih dari masyarakatnya. Hadirin, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Hadirin pemirsa Sojatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah mensinyalir bahwa kelak akan ada umatnya yang hidup pada zaman di mana orang-orang alim yang mendapatkan ilmunya dengan benar tersisih oleh mereka, orang-orang yang hmm. hanya mengandalkan sedikit ilmu tetapi mereka memang memiliki kepandean untuk berbicara pada zaman Rasulullah hal ini digambarkan sebagai orang-orang yang saling melangkahi seperti onta yang saling melangkahi dimana pada saat itu orang-orang yang terkemuka dalam arti orang-orang yang memiliki keutamaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan benar, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati oleh para ulama menjadi orang-orang yang lemah dan menjadi orang-orang yang tersisihkan. Sementara orang-orang yang memiliki sedikit ilmu namun mereka memiliki kepandaian untuk berbicara muncul sebagai orang-orang yang disegani, sebagai orang-orang yang diikuti pendapatnya oleh banyak orang. Hadirin dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu melaksanakan Haji Wada sudah memberikan pesan kepada umatnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, khudu ilmi qabla ayyak wa qabla ayyarfa min al Ala inna zihabal ilm zihaba hamlatuhu Wahai para manusia Peliharalah ilmu agama sebelum ia dihilangkan dari muka bumi Peliharalah ilmu agama sebelum ia diangkat oleh Allah SWT dari dunia ini Maka ingatlah bahwa Hengkangnya ilmu adalah melalui kepergian para pengampunya. Lalu suatu ketika ada seorang badui datang sekonyang-konyang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian badui ini bertanya, Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang akan terjadi kepada anak turunku? Apakah yang akan terjadi kepada keturunanku? Padahal aku sudah mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran Aku sudah mengajarkan kalimat-kalimat yang kamu ajarkan kepada anak-anak kami kepada para wanita kami dan kepada para pembantu kami lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sabda kepada Badui tadi, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga mengedepankan kitab-kitab mereka, tetapi mereka sama sekali tidak bergantung kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mensinyalir bahwa akan ada di mana orang-orang Islam pengikut-pengikutnya kaum muslimin selalu mengaku mengedepankan Al-Quran mengaku mengedepankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka sesungguhnya tidak benar-benar menjalankan agama dan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Sesungguhnya Nabi mensinyalir bahwa kelak akan ada masa di mana umat Islam juga akan seperti umat-umat sebelumnya Umat umat Yahudi, umat umat Nasrani, di mana mereka mati-matian untuk mempertahankan simbol agamanya, di mana mereka selalu berusaha, selalu berjibaku, selalu untuk dapat melaksanakan kehidupannya dengan mengedepankan simbol-simbol agamanya, terutama kitab-kitab yang turun kepada para nabinya. Tetapi mereka benar-benar sama sekali tidak pernah menjalankan isi kitab-kitab itu kepada para anak cucu mereka di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir bahwa akan ada zaman di mana orang hidup dengan simbol agama, tetapi mereka tidak pernah benar-benar hidup dengan menjalankan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang menjadi simbol agama tersebut, manusia lebih mengedepankan bungkusnya tanpa mereka mengerti, tanpa mereka benar-benar menjalani apa yang menjadi esensi dari inti ajaran. Kitab-kitab, khususnya kitab Al-Quran, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah, tidak termasuk sebagai orang-orang yang hanya mengedepankan simbol, bukan termasuk sebagai orang-orang yang hanya mengutamakan tanda-tanda agama, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjalani agama sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita terima melalui para ulama. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesombongan dan dijauhkan dari kesesatan. Hadirin tetaplah bersama kami. Saya akan kembali beberapa saat setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Khadrat Syekh Yajah Jim menukil salah satu pendapat para sahabat di antaranya adalah pendapat Ibnu Mas'ud yang menyatakan la yazalun nasu mushtalimina bi khairin ma atahum ilma, ilma min ashab wa kabirihim fa idza atahum min qabli as min qibali asagirihim Atau ahwa'uhum halaku Sesungguhnya Para manusia Itu suat, sangat memperhatikan Segala hal dan segala Kebaikan yang disampaikan oleh Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga orang-orang terkemuka Hingga Pada suatu ketika Ilmu Datang dengan diantarkan oleh orang-orang alit atau kaula cilik atau orang-orang biasa, maka kemudian orang-orang terpecah belah dan celakalah mereka. Pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud ini menjadi salah satu sinyal bahwa memang akan ada. Waktu di mana ilmu-ilmu agama tidak lagi dibawa oleh orang-orang yang memiliki keturunan yang unggul, tidak lagi dibawa oleh orang-orang yang menjadi bagian dari pemimpin masyarakat, menjadi bagian dari keluarga penguasa, dan orang-orang yang memiliki sumber daya yang melimpah akan ada di mana ilmu-ilmu agama. Disampaikan oleh orang-orang biasa, disampaikan oleh orang-orang awam, disampaikan oleh orang-orang yang lemah, dan pada saat itulah maka orang-orang akan berselisih. Apakah mereka mengikuti agama, padahal dia disampaikan oleh orang yang tidak berpengaruh, ataukah mereka meninggalkan agama, meskipun? Agama adalah jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini memiliki beberapa sisi yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa Islam merupakan suatu agama yang bersifat universal. Di mana tidak ada satu klaim, atau tidak ada satu orang pun yang lebih berhak untuk menyebarkan agama Islam dengan didasarkan pada keturunan atau darah. Sementara orang-orang lain yang tidak memiliki keturunan yang seperti dikehendaki, maka tidak boleh menyebarkan agama Islam. Tidak demikian, Islam termasuk dengan penyebaran agamanya, penyebaran ajaran-ajarannya berlaku secara universal. Siapapun boleh menjadi penyebar agama Islam. Siapapun boleh menjadi penyampai kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala meskipun ia berasal dari golongan budak. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah timbul hal ini di mana orang-orang kafir kemudian melakukan protes dan enggan masuk agama Islam karena golongan budak sudah mulai masuk agama Islam. Dulu ada di mana orang-orang yang ingin masuk Islam protes, mereka bilang kepada Nabi, "Bagaimana kami akan masuk Islam padahal di dekatmu banyak sekali orang-orang yang lemah dan hina?" Lalu dengan hal ini Nabi bersikukuh bahwa semua yang sudah menjadi muslim maka dia menjadi sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah melihat agama seseorang, Allah tidaklah melihat kualitas pribadi seseorang didasarkan kepada pakaiannya, didasarkan pada harta bendanya dan didasarkan pada rupanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada Hati dan juga perbuatan-perbuatan seorang Muslim. Siapa yang lebih mulia di hadapan Allah di antara orang-orang Muslim adalah mereka yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada sinyalemen yang telah dilontarkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa agama yang... Kemudian, sampai kepada masyarakat, tidak serta merta harus didukung oleh orang-orang yang berkuasa. Tidak serta merta, dia harus disampaikan oleh orang yang berkuasa. Sangat mungkin terjadi agama atau kebenaran, justru berada di tangan orang-orang yang lemah agama disampaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Maka kebenaran tidak menjadi monopoli penguasa, kebenaran tidak menjadi monopoli keturunan tertentu, karena kebenaran berlaku universal di mana Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai poros utama dari kebenaran agama Islam. Hadirin tetap pada channel Anda. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Yuk kita sapa saudara dan jalin silaturahmi lewat video salam salam. Rekam video salam Anda lalu kirim ke Facebook atau Twitter Aswaja. Tebar salam dengan Assalamualaikum. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun anda berada, sesungguhnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam yang kita anut adalah agama yang mengatur hubungan antar manusia berdasarkan persamaan dan kesederajatan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan egaliter, agama yang mengajarkan kesetaraan di antara para manusia dan tidak membedakan seseorang berdasarkan warna kulit, golongan darah, dan juga warna rambut misalnya. Termasuk di dalam hal ini adalah bahwa para pengajar agama tidaklah harus berasal dari orang-orang yang terkemuka para pengajar agama dapat berasal dari mana saja. Para pengajar agama tidaklah harus orang-orang yang memiliki ilmu bergudang-gudang, orang-orang yang sudah mampu membaca puluhan ribu kitab misalnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun itu hanya seayat saja. Memang benar demikian. Akan tetapi satu hal yang harus diingat bahwa ilmu yang didapatkan haruslah didapatkan dengan cara yang benar, didapatkan dari orang-orang yang benar dan disebarkan dengan cara yang benar dan juga dapat diterper, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, meskipun ilmu, terutama ilmu Allah, ilmu agama, dapat disampaikan oleh siapa saja, meskipun ilmu dapat disampaikan di mana saja, meskipun siapapun orang itu boleh menyampaikan hal-hal yang menjadi perintah-perintah Allah, hal-hal yang termasuk di dalam ajaran agama, tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka yang sedang belajar ilmu harus memperhatikan kepada siapa mereka belajar. Mereka yang ingin menuntut ilmu harus memperhatikan di mana mereka sedang menuntut ilmu atau di mana mereka ingin menuntut ilmu, karena. Barang siapa yang menuntut ilmu secara serampangan, barang siapa yang mencari ilmu dengan tidak memperhatikan gurunya, maka sesungguhnya dia memiliki ilmu yang terputus, yang tidak sampai sanatnya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam tradisi pondok pesantren di Indonesia di Nusantara ini para ulama senantiasa memberikan sanat ilmu para ulama senantiasa menyampaikan silsilah keilmuannya kepada muridnya sehingga muridnya dapat mempertanggungjawabkan keilmuannya kemampuannya di hadapan masyarakat dan juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seseorang yang mendapatkan sanat atau mendapatkan silsilah keilmuan dari seorang ulama dia akan menyebarkan ilmunya dengan pertanggungjawaban kepada gurunya dan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya serta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang silsilah keilmuan ini kita mendapati bahwa dulu pada zaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada seorang sahabat bernama Urwah beliau mendengarkan sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang menyatakan bahwa Allah akan mencabut ilmu dengan mencabut para ulamanya. Kemudian ada saya menceritakan hal ini kepada kemudian sahabat Urwah menceritakan apa yang didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar. Kemudian selain kepada Abdullah bin Umar, Urwah juga menceritakan hadis tersebut kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, rupanya Sayyidah Aisyah juga sudah mendengarkan cerita yang sama tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, sehingga kemudian Sayyidah Aisyah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Urwah, wahai Urwah, datanglah kamu kepada Abdullah bin Umar dan kukuhkanlah hafalanmu tentang hadis tersebut. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa menjadi sangat penting untuk mengerti silsilah keilmuan, untuk memiliki silsilah keilmuan karena dulu para sahabat pun mempraktekkan hal yang demikian ini ilmu yang didapatkan dengan cara yang benar dapat dipersaksikan dengan cara yang benar dan dapat di cross check kepada pihak-pihak yang sudah memiliki ilmu yang sama apakah dulu memang begitu ataukah bagaimana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.